Halo guys, ya trekking ini di Curug Mumpet. Tanjakan mulai datang, nikmati terus perjalanan menuju Curug Mumpet. Inilah suasana kita menuju Curug Tiga Perjaka. Kata Bang Ipai, gate kita tidak jauh lagi. Halo guys, inilah jalur menuju Curug Tiga Perjaka. Yaudah guys, untuk selanjutnya ikut terus video ini. Halo guys, selamat datang di Curug Tiga Perjaka. Ini salah satu curug kedua atau ketiga, suasananya benar-benar asik guys. Perjalanan setelah masih ada satu kali yang nanti kita ya Curug Mumpet. Kita mau Curug Mumpet dulu. Untuk keseruannya, kalian nonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian yang wisata ini tidak banyak orang. Ini kita posisi ada di Curug Perjaka. Kita mau tujuan utama ke Curug Mumpet, curug yang paling atas, biar tahu suasana curug di sini. Banyak pengunjung yang sudah pada pulang dari atas, kita malah mau menuju ke atas. Untuk keseruannya, kalian pantengin terus video ini biar tahu suasana perjalanan dan keaslian di Kota Bogor ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Gimana Bang Ipai? Perjalanan masih jauh kah? Lumayan jauh, sedikit lagi kita naik ke atas. Ada Curug Cisawada sama Curug Mumpet. Cisawada, Curug Mumpet ya. Oke, semangat terus. Semangat, Yang. Ikuti kita. Harus kesini karena di sini worth it banget untuk kalian kunjungi. Jangan lupa like.
komen serta share untuk video ini saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga Curug Mumpet yang paling atas di Desa Bojongkone. Kalian harus mampir sini guys, Curug Mumpet benar-benar mumpet dan benar-benar asli, suasananya indah banget guys. Kalian harus kesini dan tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Apabila video ini bermanfaat. Halo Bang Ibai. Oke. Ini berada di Curug Mumpet ya? Ya, kita lagi berada di Curug Mumpet paling atas. Suasananya benar-benar asli guys. Kalian dengar di sini. Kebetulan saya di gen sama Bang Ibai untuk lokal. Aduh, subhanallah, masya Allah. Curugnya benar-benar indah. Kalian harus di sini. Benar enggak Bang Ipai? Oke. Datang kampung terus ke sini, semangat buat kalian yang ke sini. Ayo, ke sini. Pesan-pesan mungkin buat Bang Ipai apalagi nih buat para pengunjung, apalagi penikmat Curug. Buat yang penikmat Curug, kalian harus coba jalur trek di sini. Jalurnya ekstrim banget tapi sama capek lelah sedikit dari kalian bisa terobati dengan indahnya alam Curug Mumpet ini. Oke, begitu dari saya. Oke guys, itulah sambutan dari Bang Ipai, salah satu guide dari Curug Mumpet. Sekian dulu guys, kita mau nikmati suasana pemandangan Curug Mumpet. Saksikan terus. Setelah kita trekking dan ujungnya di Curug Mumpet, suasana dan curugnya gimana? Waduh, sungguh curugnya itu sangat keren. Keren ya? Wah, pokoknya benar-benar deh, banyak keseruan. Ya ini suasana kita balik guys, tanah becek dan kita juga udah salin. Ya udah guys, itu aja. Tunggu lagi video-video kita berikutnya. Thank you.
menuju parkiran. Bing-bing, puncak di Pulau Empat. Suasananya asri dan tenang serta alami. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen serta share bila video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dengan pengambilan atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.